Alright, dan selamat datang. Ini adalah merupakan hari ketiga. So, selepas kita belajar introduction kepada TRZ dan kita sebelum ni dalam video kita dah ada buat itu TRZ diagram di mana kita belajar TRZ high dan TRZ low dan kita akan teruskan kepada iaitu the easy zone. Alright, so kita akan mulakan dan hopefully you boleh ready daripada sekarang eh. Alright, so welcome back. Apa khabar? So, malam ni sebenarnya kita akan sambung kepada proses yang penting iaitu easy. You kena bear with me. Kita kena buat benda ni satu persatu. Saya boleh jelaskan benda ni dalam masa 2 jam semua sekaligus tapi saya tak rasa dia mungkin membantu you. Jadi apa yang kita buatlah, kita akan pergi kepada iaitu konsep yang paling utama iaitu bagaimana untuk tahu flow dia. So, saya akan go through dalam kita punya slide dulu. Alright. So, kalau you lihat dekat sini, apa yang kita perasan lah saya bagi you hari terakhir lah task TRZ High Low, pilih 3 pair berlainan digunakan homebook dan ada sebagian masa dah hantar pada malam tersebut. Saya sangat appreciate. Saya tengok semua sebenarnya tapi saya tak nak komen kat sini pasal saya tak nak buang masa. Dan thank you so much. Maksudnya saya check semua dan saya nampak you buat. Dan tahniah, daripada tak buat tu silakan buat. So, pastikan daftar di roott.com/intermediate untuk dapatkan nota. Ini adalah TRZ Cycle. Jadi kita akan pergi kepada cycle kedua. So, malam ni kita akan pergi kepada cycle kedua iaitu yang kawasan ni. Ini akan kita pergi. Satu ialah TRZ, you dah faham. Break dan TRZ baru. So, kita pergi kepada cycle kedua yang dinamakan sebagai easy. Sebagai easy. So, kenapa dipanggil sebagai easy? Kan inilah kita panggil TRZ cycle. Nampak? Dia adalah TRZ reversal zone. So, kita pergi kepada iaitu easy. Easy merupakan sebagai exit dan juga entry zone sebenarnya. Exit dan entry zone. Sebab tu nama dia easy. Exit ataupun entry zone. So, apa yang dikatakan sebagai exit ialah sebenarnya ataupun entry sebagainya lah. You kena faham bila digunakan dalam bentuk trading plan. Dan sebelum ni kita tidak menceritakan langsung trading plan. Kita menceritakan ialah sebagai apakah sebenarnya flow dia yang kita gunakan dalam kita punya analisa kita. Dan pada sama juga antara benda yang saya nak nampak ialah mengenai konsep TRZ high, TRZ low. Kita tengok apa seterusnya, apa yang dikatakan sebagai easy. So dari segi definisi, easy adalah merupakan iaitu sebagai tempat, satu ialah sebagai exit zone untuk TRZ diagram, okay, dan sebagai entry zone, okay, untuk TRZ CPZ atau dikenali sebagai CPZ 2. TRZ CPZ, TRZ CPZ. So ini yang you belajar dalam candlestick power zone dulu. TRZ jadi dulu, okay. So, betul Fendi. TRZ apa yang jadi next? Alright. So jadi inilah definisi dari segi technical. You kena faham dari itu dia mesti berlaku, okay, berlaku selepas iaitu dikenali sebagai trend reversal zone. Mesti berlaku trend reversal zone baru you boleh dikatakan sebagai iaitu berlaku ni. Mesti berlaku ni dulu baru boleh jadi sebagai entry ataupun exit zone untuk TRZ ataupun sebagai contohnya selepas berlaku TRZ kita berlaku easy. You mesti faham dua konsep yang mudah ni lah. Kan? Jadi dah definisi sebagai entry, exit zone dan sebagainya. Saya akan discuss benda ni macam mana. So, kita ambil contoh sebagai iaitu konsep awal. Konsep awal. So, konsep awal ni sebenarnya kita tak pergi pada trading plan. Tapi kita kena faham macam mana untuk aplikasikan dia. Alright? So, saya akan aplikasikan sekarang. Alright. So, sekarang ni saya nak tutup saya punya ni dulu. Okay. Untuk kita aplikasikan. Dan mungkin kita boleh tengok dari segi mungkin latest yang terbaru. Kita boleh kata di M30 ataupun kita pergi kepada mana yang sesuai lah. Alright, tak ada banyak masalah. Ataupun kita pergi yang hari tu kita buat apa? Saya pun lupa. Kalau boleh kita guna pair yang hampir sama. Ataupun ini, kita boleh gunakan yang ni. Alright. So, sekarang ni, saya akan ambil mana-mana yang terdekat lah, senang cerita. Kebetulan di M30 ada. So, kita ambil je M30. Tak ada masalah mana-mana pair dan sebagainya. Okay. So, sekarang ni, antara benda yang saya nak you faham ialah, satu benda yang saya nak faham ialah begini. Sekejap. Saya akan cari contoh yang agak prominent, agak yang jelas. Jadi kita boleh nampak itu apa sebenarnya kaitan kaitan di antara apa yang kita buat dan seterusnya. Okay. So yang ni saya ambil, saya akan tandakan ni. Sebenarnya saya ambil barely, saya ambil mana-mana yang ada dan saya rasa kita boleh nampak lah kan. Jangan tengok ada double TRZ sebagai sebab banyak satu TRZ. So kata yang blur tulisan ni, you kena betulkan you punya apa tu
resolution. You kena betulkan you punya resolution. Okay. Ini you dah kena pasti iaitu TRZ. Alright. Ini you kena pasti TRZ. Okay. Sekarang ni, macam mana kita nak kenal pasti entry zone. TRZ entry zone. Okay. Pertama sekali, kalau kita tengok daripada konsep yang kita dah belajar sebelum ni, apa dia masukkan sebagai trend reversal zone? Nampak? Ya, yes, signal awal trend berbahaya. Sama ada uptrend, downtrend, downtrend, uptrend. Ini kita dah belajar. So, mesti ada moving average keluar, candlestick reversal dan candlestick retest. Ini kita dah belajar mengenai konsep ni. Mesti ada MA keluar, syarat dia. Candlestick reversal dan retest, betul? Boleh ya, follow yang ni. So, kita akan sambung untuk yang ni. Okay. So, sekarang ni, you kena tengok kat sini. You kena tengok ini sebagai entry dan exit zone. Dari segi NAP berlaku selepas trend reversal zone. Dan juga yang kedua ialah, apa tu, berlaku selepas trend reversal zone. Dan dia adalah yang pertama, dia mesti sentuh. Okay. Candlestick pertama sentuh MA berlawanan TRZ. You kena faham ini. Ini adalah definisi yang kedua. Okay. So macam ni, apa yang saya nak you nampak ialah sebenarnya ini adalah konsep yang utama. Konsep yang utama. Okay, macam mana konsep utama dikatakan sebagai macam ni? Contohnya macam ni. Berlaku candlestick MA keluar daripada BB. Berlaku candlestick reverse. Nampak? Candlestick reverse. Kemudian berlaku ialah candlestick retest. Kemudian yang pertama cecah dia. So ini adalah yang pertama kan. Pertama kali aku meninggalkanmu. So dia meninggalkan ni, nampak? So ni first kan, dia meninggal first. So sentuh je ni, dia dah menjadi easy zone. Automatic dia bertukar menjadi easy zone. Automatic dia bertukar, bertukar kan, bertukar. So dia bertukar. Okay. So maksudnya lah, you kena dapati ialah berlaku MA, nampak? MA keluar daripada Bollinger Band, nampak jelas? MA keluar. Lepas tu berlaku apa? Mesti ada candlestick reversal. Nampak? Bear keluar. Cantik. Cantik. Okay. Lepas tu kita berlaku apa? Apa berlaku seterusnya? Kan tengok. Iaitu berlaku candlestick retest. Nampak? Dia retest MA ni. So ini dah cukup lengkap. Kita tak pergi pada trending plan. You akan tanya mana nak entry, apa kejadah semua. Kita tak pergi kat situ. Yang kita pergi sekarang ni lah kefahaman nampak flow dulu kan. Kemungkinan besar minggu depan baru kita pergi pada trading plan. Alright. So sekarang ni dinamakan sebagai ialah MA keluar BB. Kita dah nampak dia berlaku TRZ high. Betul? So, saya takut you keliru, so saya revise balik. So MA keluar daripada BB, cross over BB. Okay, cross over BB. Okay, boleh jeban, boleh nampak. Lepas tu berlaku candlestick reversal, jelas. Okay, berlaku candlestick reversal. Alright. Okay, berlaku candlestick reversal. Okay, berlaku candlestick reversal. Lepas tu kemudian berlaku ialah candlestick retest. Alright, berlaku candlestick retest. Okay, berlaku candlestick retest. Okay, berlaku candlestick retest. Berlaku candlestick retest. Jelas? Candlestick reversal, candlestick retest. Nampak? Okay. Ni adalah dah berlaku apa benda ni? Ini dikenali sebagai TRZ high. Kalau berlaku kat atas, TRZ high lah. Kalau berlaku di bawah, sebagai TRZ. TRZ low. Ini TRZ high. Clear? So, inilah TRZ high. Saya tak letak dalam ni lah sebenarnya cerita. So, lepas tu, bila nampak pergerakan ni, dia mula dah lepas ada retest. Dia sentuh yang pertama adalah, ini adalah terus dinamakan sebagai zone entry zone. Nampak? MA berlawanan adalah zone entry zone ataupun exit zone. Okay? So, ini dinamakan sebagai MA berlawanan TRZ. Dia dinamakan sebagai easy. Faham tak? Kan? Sentuh di antara berlawanan. Dia mesti sentuh berlawanan. Berlawanan TRZ, ini adalah MA TRZ. Ini MA berlawanan TRZ. Nampak? So, ini dikenali sebagai easy. Easy. Kan? You akan faham apakah maksud exit dan entry zone. Dikenali sebagai easy. Entry ataupun exit zone. Dikenali sebagai easy, iaitu entry, exit ataupun entry zone. Okay, entry zone. Ini adalah maksud dia. Benda ni simple, malah ni short and sweet. Tapi ini persediaan utama sebelum esok kita faham yang seterusnya. Sebab bila kita faham seterusnya ialah trend start, so you akan faham macam mana untuk kita pergi seterusnya. Sebab pasalnya ialah kegagalan ramai orang untuk kena pasti zone ni. Zone ni adalah zone sangat penting. Sebab dia merupakan exit bagi TRZ high, trading plan, entry bagi TRZ CPZ. Okay. Entry bagi CLZ, CPZ. So, okay, saya ambil benda ni dulu sebagai saya punya iaitu reference untuk kita gunakan esok. Alright. Saya ambil ni dulu. Saya nak you faham benda ni. Okay. Kita masukkan kat sini. Saya akan masukkan di sini. Alright. Dan kita akan masukkan kepada di tempat ni. Alright. Tempat ni ini sebagai CLZ high. CLZ high eh. CLZ, sorry. Dikenali sebagai iaitu entry. Sorry. Saya tulis easy dulu. Exit ataupun entry zone. Entry zone. So, definisilah MA berlawanan. Nampak? So, jadi dekat sini, bila saya terbitkan di tempat penulisan macam ni, satulah you kena faham konsep dia. Apa yang pertama? Yang pertama sekali lah, perkara yang you kena faham iaitu macam mana sebenarnya kaitan untuk penggunaan dia. So, macam mana penggunaan dia? Alright, penggunaan dia bermaksud iaitu,
You kena faham iaitu macam mana sebenarnya satu. Satu ialah you kena faham iaitu dia merupakan, sekali lagi saya tulis, merupakan tempat exit bagi trading plan TRZ diagram. Kan? Dia merupakan tempat exit bagi tempat trading plan. You memang tak belajar apa benda trading plan. Memang you akan terpekerja dah coach, kau cakap ni. Memang kau, memang patut kau tak faham. Tak sampai terkeluar bibi pun, tak sampai. Okay? So, ia merupakan tempat exit bagi trading plan TRZ diagram. Dan dia merupakan juga, dua kerja dia, tempat entry bagi trading plan TRZ CPZ ataupun CPZ 2. Kan dia power stay zone 2. You ingat tak ni? Adam, dia ingat benda ni eh. Adam ada tanya saya, coach, ini adalah macam mana? So, ini dia merupakan juga tempat di mana ialah entry ataupun exit ni. Sebab kalau you nampak kat sini, apa yang berlaku dekat chart ni lah, kalau you nampak ini adalah entry zone untuk TRZ CPZ, betul? Ini adalah TRZ CPZ, so entry you buy, betul tak? Untuk diagram ialah dia sebenarnya dalam bentuk untuk exit. Maknanya kalau entry ni exit. Kat mana entry memang tak ajar lagi malam ni. Faham? Kerana apa benda yang you, saya nak point out malam ni lah, saya nak point out kepada you faham benda ni. You faham itu flow ni dulu. Saya nak you nampak benda ni kat mana, apakah kewujudannya eh? Saya nak you faham mana kewujudan dia. Okay, kewujudan dia adalah jauh lebih penting daripada trading plan dia untuk peringkat sekarang ni, kan? Nanti akan datang you akan clear mana trading plan yang you perlu buat. Okay? So ini adalah, so maksudnya lah dia ada dua fungsi, faham tak? Saya kena tekankan lebih benda ni. Sebelum ni saya buat sepintas lalu, faham tak? Sepintas lalu eh. Saya tak nak sepintas lalu. Kan? Saya nak benda ni betul-betul detail dan juga betul-betul you faham macam mana kaitan dia untuk kita faham apakah relevansi daripada pengguna-pengguna yang kita belajar. Sebab kalau semata-mata you belajar tetapi you tak boleh nampak macam mana untuk aplikasi dan tak boleh support dengan mata you, you akan jadi satu benda yang sangat rugi ya, ada sangat rugi. So saya nak you nampak benda ni. Alright. So bila you faham benda ni sebenarnya ialah dia akan bantu you untuk you faham lebih jelas. So apa maksud lebih jelas? You faham dari segi flow dia. Jangan risau sebenarnya. Sebab apa benda yang membantu you lah sebenarnya lah, you boleh nampak cerita dia eh. So kalau ni cerita-cerita AND ni. Of course, saya akan cerita sebenarnya keseluruhan sampailah yang nombor 7 ni. You nampak eh, yang kita belajar ni, dia sampai nombor 7 ni. Nombor 7 ni kita akan belajar sampai habis. Tapi saya sekarang ni berada di nombor 2. Saya selalu cakap zap 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 tapi tak boleh makan eh. Maknanya you tak boleh nak tangkap kalau saya bagi seterusnya. Jadi inilah, kalau you buat coach apa kejadah dah TRZ CPZ 2 pula ni. You kena pergi kepada foundation. Dekat foundation saya ajar. You faham? Dekat foundation you, saya ajar. Okay, ada apa soalan pasal ni? Malam ni saya nak tekankan benda ni je. Ada sebab saya tekankan benda ni, sebab esok kau akan start pening kepala. Esok permulaan pening kepala itu dipanggil trend start. Jadi yang ni kena control dulu, kena faham dulu, kena jelas dulu, kena faham. Oh, ini adalah benda yang sebenarnya digunakan dalam trading. So maksudnya pergerakan ni daripada sini sampai ke atas sini dan juga dia akan turun ke sini dan seterusnya dia akan naik membentuk dinamakan TS. TS kita akan cover esok. Tapi poin utamalah saya nak you faham fungsi benda ni macam mana nak kena pasti. Kan? Macam mana fungsi ni, macam mana nak kena pasti dan macam mana kita nak tengok iaitu kaitan dia kan dari segi kefahaman kita. That's really important. Sebab kalau kita tak faham benda ni, dia akan menyebabkan kita jadi ragu-ragu dalam trading. So kita kena faham. Okay, apakah yang berlaku selepas ini dan apakah yang tak berlaku selepas ini. So kita kena very clear. Apakah bentuk ni? Saya tak nak pergi yang seterusnya. Saya nak faham you pergerakan. You faham tak nampak tak benda ni? Okay, melankolik. Oh, perkataan melankoli. Bahaya. Kan melankolik perjalanan ni. Ada orang sastera di sini eh. So, jadi sekarang ni, ia adalah poin yang penting. Kan, dia sekejap je sebenarnya benda ni. Tapi dia tak sekejap mana lah. Tapi poin utama ialah saya nak you faham. Fungsi dia. Dua fungsi. Entry zone bagi TRZ CPZ. Dia adalah exit zone bagi TRZ diagram. Apakah TRZ diagram yang kita belajar? Dalam bentuk diagram. Pergerakan diagram. Okay, jelas? Ada apa persoalan tak pasal benda ni? Hari ni simple. Sweet and steady. Kan, win the race. Kan? Esok kita akan faham dari segi konsep trend start. Di mana trend start satu permulaan adalah trend bermula. Kan, esok kita akan cerita. Ya, dia juga bergerak dalam bentuk zigzag. Dan esok saya bukan, sebab you kena clear benda ni. You clear benda ni dulu. Esok dia, bila you clear benda ni, you faham benda ni, esok tak pening. Biasanya saya terus sambung daripada easy, terus TR, terus CT dan sebagainya. Tapi saya nak you tangkap benda ni dulu. Faham? Boleh tak benda ni? Jelas? Tangkap? Boleh tak? Faham? Sebab kalau you pergi kepada terus, dia akan melompat. Nah, saya jadi saya tak nak you lompat. Saya nak you faham macam mana konsep dia. Okay. Kita akan pergi pada sample yang lain. Kita pergi untuk, let's say, pair apa? Saya akan bagi satu contoh lagi. Pair apa kita nak contoh? Pair apa yang kita nak bagi contoh? Come on. Pair apa kita nak bagi contoh? Come on. Bagi satu pair apa ni tu contoh. Okay. Tak habis-habis gold korang ni. Ada tak pair lain?
Gol tu tak ada masalah, boleh je saya nak tunjukkan. Bukan retest, dia bukan isu retest. Kita dah ceritakan state retest ni. Yang saya cerita ialah dia adalah zone MA berlawanan. Dia tak ada cerita retest. Kita pergi USDJPY. Siapa yang tulis dulu eh? Alright, kita tengok kat sini. Saya boleh je ambil depan ni tapi saya nak ambil yang belakang. Yang jelas dulu. Ada je contoh saya dah nampak kat sini tapi saya nak ipak. Okay. Ni contoh yang simple. Yap. Kat depan tu dah memang dah boleh ambil tapi saya nak ambil you yang relevant sikit. Yang you boleh nampak dengan dengan baik. Ni boleh. Ni sekejap saya cuba tandakan dulu. Saya bagi contoh lagi. Okay, nampak ni? Ada candlestick ni, MA keluar BB, nampak BB condong, semua cantik. So nampak ni, ada apa tu? Kawasan ni nampak. So satu ialah MA keluar BB, nampak? Okay, MA keluar BB satu. Nombor dua ialah ada candlestick reversal, dua. Ada candlestick retest. Retest balik MA tu tiga, betul tak? Nampak retest? Lepas tu dia terus kena MA berlawanan. Ini adalah entry zone. Okay, ataupun exit zone. Dalam case diagram ialah exit zone. Ini adalah ini. Ini adalah easy. Faham tak macam mana aplikasi dia? AE, easy. Alright? Okay, clear? Easy. Dah, itu je. So, ini adalah transact high. Sengaja saya tak tandakan kat sini lah. Kalau nak tanda, kita tulis lah. Ini ada MA keluar BB dan sebagainya. Tapi saya tulis kat sini lah transact high je semua. Itu je. Transact high. Alright? Jadi, ini antara benda yang saya nak you. You nampak. Jelas? Alright. Clear? So ada transact high, ada entry zone. So ini yang antara benda yang saya nak you clear. Okay, kita akan pergi kepada iaitu minum air. Saya minum air dulu. So kita pergi kepada iaitu next. Iaitu mengenai GBP-JPY. Alright, kita pergi GBP-JPY. Alright, GBP-JPY. Alright, kita tengok contoh. Sekejap. Tekak saya kering pasal aircon kat sini. Okay, saya bagi contoh. Ni contoh. Tak ada, tak nampak contoh. Kita ambil contoh daripada atas dulu, right? Biasakan mata tengok yang ni dulu. Ni kita tak mau sebab bibir ni condong. Saya nak cari yang cantik-cantik saja. Okay. Ni nampak. Ini ada MA keluar daripada Bollinger Band. Nampak? MA keluar daripada Bollinger Band. Lepas tu ada candlestick reversal. Nampak reversal? Lepas tu ada candlestick retest. Nampak ada candlestick retest. Clear? Ni, MA keluar BB. Candlestick reversal, candlestick retest. Lepas tu bila dah retest, ni nampak? Ini terus sentuh kepada MA berlawanan. Nampak? So, ini adalah easy. So, kalau you faham syarat dia, inilah yang sebenarnya straightforward untuk you faham. Inilah dinamakan sebagai easy. Clear? Ya, Zek Low. Saya tak nak bagi lagi. Sengaja saya suruh buat you tugasan. Sengaja saya simpan untuk you tengok tugasan. Ya, tugasan. Kan? Easy. So, macam mana nak spot easy ni? Saya nak you belajar satu-satu. Kalau nak ambil contoh yang dekat low. Ni. MA keluar BB nampak? MA keluar BB. Saya nak adakan satu. Ni MA keluar BB. Lepas tu MA keluar BB mesti ada reversal, betul tak? Mesti ada reversal. Satu reversal nampak? Oops. Dia ada satu reversal. Ada satu reversal. Ambil keluar BB, reversal. Lepas tu apa yang nampak lagi lah keluar. Retest, ini adalah retest. So mana yang first sentuh ni adalah, ini adalah easy. Ini untuk yang terbalik lah. Untuk easy. So, ini adalah exit ataupun entry zone. Okay, ini contoh dia. Mungkin saya akan screenshot yang ni. Ini contoh untuk low eh. Contoh lagi satu. Saya akan pastekan kat sini. You faham lah. Okay. Ini contoh lagi satu. Jadi, apa yang kita belajar ni ialah di sini. Nampak? Ini.
yang nombor 2 ini adalah untuk yang low, clear? Alright. Jadi kalau yang ni kita tengok, ni 1 2. Faham? So ini 1 2. Faham? So nombor 2 ni. Selain kan soalan klasik, kan dia kena penuh body atau shader pun dah cukup touch? Apa saja boleh body ataupun apa-apa saja dia boleh touch. Apa-apa saja dia boleh touch. Dia boleh apa tu, body, dia boleh body ataupun dia boleh dia punya shadow eh. Dia boleh body ataupun macam nampak ni, boleh body ataupun shadow. So ini adalah cara untuk kena pasti macam mana flow dia. Benda hari ni simple eh. Dan saya tak sediakan you task untuk rakaman dan nota, pastikan you ambil update email rotat.com/intermediate. Pastikan you daftar kat sini. Malam ni simple, tapi bersedia esok untuk yang lebih detail lagi. Alright, so benda ni adalah sekejap dan yeah, shadow pun boleh, apa pun boleh. Okay, alright. So insyaAllah kita akan jumpa lagi untuk esok. Thank you so much. Malam ni sekejap, tapi esok lebih hari penting. Alright, all the best. Salam hormat. Saya Coach Chiru, saya doakan kaya berjaya. Saya kurangkan masa, kesihatan hubungan dan fikiran baik. Saya konsisten dan profitable trading. Alright, so jumpa lagi dan salam sejahtera.